Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini, saya akan mengunboxing dan mereview Intercom Adjust Venom Pro Bluetooth Helm. Seperti apa dari bentuk intercom ini? Yuk kita simak videonya. Bentuk kemasannya sangat menarik ya. Di sini terdapat keterangan interphone system. Ini made in China. Pada sisi samping juga terdapat keterangan interphone system, musik Bluetooth, audio atau ponsel, waterproof, dan AUX. Oke, kita buka kemasannya. Kosong ya. Ini adalah manual booknya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, kemudian ini adalah speaker, mic, dan aksesorisnya. Ini adalah speakernya. Sudah nyambung dengan mic-nya. Kemudian ini jacknya. Kemudian ini perekatnya untuk ditempel di dalam helmnya. Nanti pasangnya tinggal gini aja. Gampang ya? Ini baut untuk bracketnya. Kemudian ini bracketnya. Bracketnya ini ada dua jenis, bahan besi dan plastik. Tinggal pilih aja sesuai selera. Kemudian ini bracket intercomnya. Nanti cara pasangnya begini. Kemudian ini chargernya. Oh ya, kita juga dikasih kunci L-nya. Oke, singkirkan dulu. Nah, ini modul intercomnya. Untuk pemasangannya, tinggal colok aja ke sini. Kemudian untuk charger juga coloknya dari sini.
Untuk desainnya lumayan ya, cukup oke juga. Nah, bracket yang itu nanti nempelnya ke sini. Terus ini penjepitnya begini. Nungguin ya. Tinggal dibaut aja ke sini. Untuk melepasnya juga mudah. Tinggal ditekan sedikit. Beres. Dan ini tombol-tombolnya. Untuk on-nya pencet tombol ini sampai lampunya kedip-kedip. Kemudian untuk off-nya pencet tombol yang kecil ini. Kalau mau pairing, pencet tombol ini lagi. Tekan yang lama sampai lampunya kedip-kedip cepat. Simpel ya. Cara penggunaannya sangat mudah ya. Untuk speaker tinggal colok aja ke sini. Speakernya juga bagus, juga sudah langsung nyambung ke mic-nya. Oke, sekian video unboxing dari kami dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.